Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilaya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat nih gaya rambut Ayu Ting Ting yang cantik sekali hari ini ya. Setelah kemarin dia off dari Brodies TV, akhirnya hari ini Ayu Ting Ting kembali off air lagi bersama dengan kawan-kawan dan juga sahabat di Brodies. Dan inilah penampilan baru Ayu Ting Ting hari ini yang super fresh dan luar biasa. Dan ternyata juga ya, setelah Ayu Ting Ting dari acara Brodies dan juga Lapor Pak, Ayu Ting Ting ternyata menemui seseorang yang sangat spesial, di mana ada beberapa momen yang tak pernah terlewatkan untuk Ayu Ting Ting memesan baju dengan beliau. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu nih, inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini. Wow, Mbak Princess ya pemirsa, rambutnya bergelombang, wajahnya berseri-seri, dan juga kulitnya putih merona. Ditambah dengan aksen baju kotak-kotak yang luar biasa. Pakai baju dan gaya apa aja nih, Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik. Dan di sini Ayu meminta Krisna untuk memberikan tips nih, membuat rambutnya sangat cantik dan juga indah, secara ya rambut Ayu Ting Ting terlihat bergelombang dan lebat sekali dengan pipinya yang sangat tirus. Dan inilah temuan spesial Ayu Ting Ting bersama dengan Rika Wirjaswa. Ada apakah gerangan Ayu Ting Ting hari ini menemui sang Rika Wirjas? Apakah akan ada momen spesial lagi nih Ayu Ting Ting memesan baju spesial lagi? Apakah Ayu akan bertemu dengan sang pangeran pujaan hatinya yang memang dikabarkan sebentar lagi akan pulang ke Depok nih? Wah, kita tunggu saja informasi selanjutnya ya. Semoga deh ada berita bagus dan juga berita hangat yang akan Ayu Ting Ting bagikan kepada kita semua. Karena hari ini spesial banget nih, Ayu menemui sang desainer ya, yaitu Rika Wirjas, yang memang semua penampilan Ayu Ting Ting biasanya memesan dan juga membeli di Rika Wirjas nih pemirsa. Ini adalah berita terupdate pemirsa, di mana baju yang digunakan Ayu Ting Ting bersama Rika adalah baju hari ini ketika Ayu pulang dari Brodies TV. Dan setelah itu Ayu Ting Ting ternyata video call bareng bersama dengan keluarga. Dan yang menjadi sorotan adalah di mana kedua besan ini akur banget nih ya di tanah suci. Di mana di sini terlihat nih ibunda dari Muhammad Fardana sedang memijit pundak dari ibunda Ayu Ting Ting. Wah, kompak banget nih ya dua besan. Belum besanan udah kompak begini, apalagi kalau udah jadi besan. Pastinya bakal jadi bestie banget nih ya. Semoga deh langgang terus nih. Dan banyak juga para netizen mengatakan bahwa di sini mengatakan kurang pantas nih, di mana Mom Ayu Ting selalu meminta ibunda Muhammad Fardana untuk memijit. Namun perlu diberikan catatan nih ya, itu adalah kemauan dari ibunda Muhammad Fardana sendiri dan mereka bergantian ternyata pemirsa. Jadi tidak boleh ya ada prasangka buruk lagi nih pemirsa. Dan di sini juga ada kegiatan Bilqis Humairah Razak yang sedang di make up. Dan bagaimana hasilnya, Mimin pasti akan memberikannya untuk sahabat semua di rumah. Dan masih banyak lagi nih ya story Ayu Ting Ting yang Mimin hadirkan untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini Ikis ternyata sedang didandani oleh ibunda tercintanya dengan produk dari Wasahan. Agar sahabat semua yang penasaran pengen banget nih pakai Wasahan, langsung di order di Ayu Ting Ting dan juga kawan-kawannya. Oke, sama selamat menyaksikan, semoga tayangan Mimin menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk rambut bagus sekali.
Bagaimana ini Krishna bisa seperti ini? Sepertinya pagi lagi mulai meningkat. Ada bentuk sekali rambut ini mengembang dengan sangat luar biasa. Walaupun hanya sekejap saja mengeringnya. Ini gak akan Krishna. Boleh tahu rahasianya? Mereka baru bangun tidur pagi-pagi sekarang jam 9. Biasanya sebenarnya ada di kasur. Sekarang harus dekat dia. Tapi kok bisa begini sih lekukannya? Coba kasih tau tips, gak boleh pelit. Kalau pijit kita kali ya bos. Mama pijitin kita juga.